semua, ketemu lagi bersama saya. Di follow artis gak asik, unfollow aja. Asik. Latihan dulu, gimana lo? Di follow artis gak asik, unfollow aja. Oke, follower ya. Sekarang kita mau nge-follow artis yang satu ini. Ini artis hits banget. Dia ini seorang host ya. Dia juga dia dekat sekali dengan Mas Cucu. Dan dia ini adalah seorang istri dokter. Istri dokter, oke. Okay. Itu dari lo ya? Punya anak dua nih. Kalau dari aku ini. Followersnya kurang lebih 2,9 juta. Masih follower gue lah. Lo berapa? Gue 3,7 juta. Banyak juga lo ya? 3 juta asli, 700-nya beli. Oh beli. udah follow. Followers sekarang kita mendingan langsung aja follow artisnya ya. Oke, ayo ikutin yuk. Iya. Nah, ini dia. Follower, kita udah langsung ketemu nih sama artisnya. Halo, Kak, kabar? Apa kabar, Kakak? Selamat. Iya. Baru isi musik, oh, my country. Ah, ada juga nih, ada Kak Ujo, Kak Ujo. Kak Ujo. Ketemu sama Project Pop. Halo Kak, apa kabar? Halo. Apa nomor? Iya, makasih. Besok ada waktu gak kita follow, mau gak? Project Pop ya. Iya ya, kita follow ya. Besok aku mau keluar kota. Iya. Ini ngomong-ngomong mau kemana, Kak Tiga? Apa-apa. Hati-hati, Kak Tiga, Kak Ujo. Makasih ya. Sukses buat Project Pop. Apa-apa. Biar ada ini dong. Makasih, Kak. Iya. Dah. Oke, follower, kita mau minik-minik dulu nih. Ayo, cari ketahuan. Dadah! Jessica! Dadah! Kita minik-minik yuk, kali aja udah dadah. Oh, mungkin ada di sini nih, bintang tamu kita. Dibalik daun. Ah, dibalik daun emang dia ulet. itu kayaknya. Dateng masuk. Enggak minum usah. Aja. Ya, lu pikir ini minuman? Eh punya siapa nih gua sedot? Ini lilin yang ada biasanya ada api-apinya ini. Di meja ya, candlelight ya. Itu kita sergap aja yuk langsung ya. Satu, dua, tiga. Hey! Nah, akhirnya kita ketemu nih sama artis yang kita mau follow. Apa kabar? Gracia Indri. Hah? Gracia Indri? Ini masa Gracia Indri sembarangan. Gracia Indri kasih tahu dong. Melanie Ricardo. Iya, bagus dong Marmut. Jessica, apa kabar Jessica? Baik. Billy Syaputra. Ya ampun. Apa kabar? Ya ampun. Kalian pada ngapain sih kesini? Kita mau follow artis. Cewek. Deket sama Mas Tukul. Ini bukan gue berarti. Ya kan yang paling deket sama Mas Tukul kamu. Nih jangan salah Pak, jangan sampai salah arti nih. Deket gimana maksudnya nih? Ya deket kan, deket banget kan teman kerja. Muka lo bermimpi ini banget, keringetan banget. Muka gue kena banjir. Ya. Lu kan Vega kan bukannya enggak begini gue lihat. Ada yang dirubah enggak sih operasi enggak sih? Ya Allah. Iyalah. Enggak. Ya enggak lah. Jadi kalau operasi enggak, tapi kalau misalnya perawatan pasti perawatan lah ya. Tapi jujur, perawatannya bayar apa endorse? Endorse. Sama gitu juga. Sama artinya gue endorse. Enggak, tapi perawatan lebih kayak perawatan laser doang. Jadi dari semua muka sama badan tuh enggak ada yang pernah dioperasi sama sekali. Oh, di laser kelas ya? Heeh. Kayak pagar gua di laser. Ketok. Sekarang kan jauh lebih bisa make up-an lah gitu. Jadi karena make up. Tapi kayaknya Vega ada yang berubah di gigi ya? Oh, kalau gigi ya, gigi di Divinir. Udah lama banget, jadi tuh 9 tahun kan gue pasang behel. Terus gigi gue tuh gak berubah-berubah, jadi konstruksinya tuh kan miring. Konstruksi? Kayak bangunan ya? Miring. Jadi kalau makan tuh gue emang selalu pakai gigi yang kiri, kanan gak pernah gue pakai gitu. Jadi ke dokter, terus kata dokter emang itu gak bisa pakai behel, lama juga gak bakal bisa. Jadi akhirnya di Divinir, terus jadi dapat cakepnya juga dari Divinir. Okay. Ada lagi gak nih pertanyaan dari Chan nih buat Vega, mumpung ada di sini? Lo kan masalahnya sering temenan ya sama teman-teman tadi, terus hubungan lo dengan, misalkan banyak nih, kayak beberapa kali satu program sama Raffi, sama Neng Sasya Gotik, Bu Ayu Ting Ting, itu baik-baik sajakah atau seperti ada? Baik-baik aja, temenan lah, temenan deket, malah kita kadang jalan bareng. Iya. Kayak cuman sekedar pulang syuting saya makan ke mall bareng, lebih seringnya sih cewek-cewek ya belanja bareng. Terus kita juga punya rencana kayak liburan bareng. Lu nulis apa sih? Ini kan lu yang ngomong gua catet. Mana lu catet apaan? Coba lihat nih. So. Mana? Ini hanya gua dan Tuhan yang tahu. Ini detak jantung. Kayak suaminya ya, tulisannya begini ya.
kalau gue tuh di grup tuh gue ada di grup tuh ada lucu deh pokoknya temenan tuh sih cuma 3 biji ya. Gue Dewi Persik sama Jessica Iskandar. Satu grup. Satu grup. Satu grup apa? Grup kembaran. Oh iya dia kalau manggil suka kembaran. Kembaran iya gitu. Kok lu sama gue enggak pernah ngomong kembaran gitu. Vito Salim datang ketemu kembaran. Ketemu gue gitu. Kemarin kan bukannya ada yang bilang lo kembaran? Siapa? Kueli? Kembaran. Terus kan udah terkenal banget nih Vika nih, ya kan? Suami dokter, ya kan? Ada gak sih kadang-kadang pengen berhenti gitu jadi artis? Kalau gue ya kalau misalnya ditanya kayak gitu, gue tuh gak pernah... apa ya, gue tuh... Menurut gue tuh gue gak pernah mengkiamati diri sendiri gitu. Istilahnya ya, karena... Menurut gue kayak misalnya gini, dulu tuh punya rencana nanti 10 tahun pernikahan pengennya udah jadi ibu rumah tangga. Maksudnya? Bukan, maksudnya udahan kerjanya. Maksudnya udahan gak terlalu pengen sibuk gitu. Jadi benar-benar pengen full jadi ibu rumah tangga gitu. Tapi ternyata alhamdulillah kan sekarang usia pernikahan tuh mau 12 tahun kan. Udah lama juga ya 12 tahun ya. Alhamdulillah. Jadi kayak maksud gue tuh kayak ternyata akhirnya sekarang malah dapat banyak program lagi gitu. Jadi menurut aku kayak itulah. Makin umur makin banyak ya. Tapi ngomong-ngomong nih Vega ya kan udah jadi mak-mak nih. Biasa kan masak buat keluarga ya. Iya dong. Biasa kalau itu seneng masak apa sih? Masak air. Capri itu masak air. Dia masak pokoknya masak apa aja yang simpel. Terus pasti gue enggak masak nasi. Sayuran gitu ya, pokoknya apaan aja lauknya tapi gue gak makan nasi aja. Eh penasaran follower kenapa katanya suaminya Vega takut nasi. Penasaran kan? Ntar jawabannya nanti nih. Kita mau ke pasar dulu Vega ya sekarang. Jangan kemana-mana, di follow artis gak asik, unfollow aja.